Bab yang terakhir untuk kitab 206, semoga Allah merahmati dan memelihara pengarang kitab ini, Ustaz Muhadir, iaitu bab Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ialah hadiah kepada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada mana-mana umat yang lain. Satu, Lailatul Qadar ialah hadiah kepada umat Nabi Muhammad SAW yang bahkan tidak diberikan hadiah ini kepada mana-mana Nabi lain. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi setahun ada satu malam je Lailatul Qadar. Setahun satu malam saja Lailatul Qadar. Subhanallah. 360 hari, 354 hari. Satu malam je. Hak bulan Islam, 354 hari bulan Islam. Satu je Lailatul Qadar. Oh, jenuh carilah ustaz. Tak jenuh lah. Sebab Lailatul Qadar ini berlaku pada bulan Ramadhan. Dia bukan sepanjang tahun tu. Ada pendapat sepanjang tahun, tapi pendapat tu sangat terpencil. Nah, jadi Lailatul Qadar malam Ramadhan saja. Dalam Ramadhan pula Nabi sebut taharraw Lailatul Qadri fil 20 al-awakhir min Ramadhan. Nabi kata carilah Lailatul Qadar tu 10 malam yang terakhir. Nabi sebut pula 10 malam. Noh. 10 malam yang terakhir pula Nabi sebut. Lailatul Qadar ialah dia macam raja malam daripada 354 malam setahun. Dia raja. 354 malam setahun. Rajanya bernama Lailatul Qadar. Subhanallah. Sebab apa? Sebab ibadat pada malam itu menyamai 1000 bulan punya ibadat. Gandaan dia. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Okey. Tanda-tanda dia yang disebutkan oleh para ulama, kesoat 146, sinaran cahaya matahari pada pagi esoknya tidak kuat. Yang ini ada hadis riwayat al-Imam Tirmizi, inna syamsa sabihataha laysa laha syu'a'. Cahaya matahari pada paginya tidak kuat, kelihatan putih cerah, tidak banyak sinaran. Kemudian tanda-tanda lain yang disebutkan oleh para ulama. Nah, yang ini sebahagian besarnya tidak ada hadis kan. Nah, yang ini tidak ada hadis, yang ini yang dialami oleh sebahagian para ulama. Iaitu rasa air laut menjadi tawar. Tapi tak semestinya tuan-tuan, tak semestinya. Siapa yang rumah dekat dengan laut, sekali tiap-tiap hari dia pergi ke laut. Tiap-tiap hari dia pergi jilat air laut, ambil titik tak rasa, ambil titik rasa. Dia kata, ustaz, 30 hari saya rasa tak ada sehari pun air tu tawar. Semua masin. Ini nak kata siapa muhung pula. Kan? Itu saya sebut, yang ni tak semestinya. Yang mana yang tak ada hadis itu tidak semestinya. Yang ni yang dialami oleh sebahagian para ulama. Begitu. Ayat Allah jadi tawak, para malaikat tawaf di Masjidil Haram di atas kepala manusia, pelepah tamar sujud, lelaki lumpuh boleh berjalan selepas berdoa, lelaki di Basrah sembuh daripada bisu, malamnya tenang, anjing tidak menyalak. Yang ni semua disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka lah. Nombor 1 sampai nombor 4 tadi ni. Nombor 1 sampai nombor 4, sampai nombor 6. Disebut dalam Al-Majmu'. Lataiful Ma'arif Jam'ul Fawaid dengan Syairus Salikin. 4 buah kitab tersebut. Ulama-ulama tu. Maksudnya pengalaman mereka. Okey, kemudian yang terakhir, kaedah mencari Lailatul Qadar. Sebelum tengok kaedah ni, suka saya sebut tak perlulah bergantung sangat dengan kaedah ni. Sebab apa saya sebut macam tu? Sebab saya tak suka, saya tak mau orang kita malas. Bila dia tengok kaedah, habis dia kata tu dia rahsia dia. Malam lain tak bangun.
Dan sepanjang saya belajar di Syria dulu, saya tak pernah dengar daripada mulut para ulama Syria untuk menyebutkan Lailatul Qadar malam ni, kaedah dia macam ni, cari malam ni, tidak. Kami ditarbiah bahawa Lailatul Qadar itu ialah raja segala malam kepada umat Nabi Muhammad. Maka carilah dia pada 10 malam yang terakhir. 10 malam terakhir. Setiap malam kita hidupkan, setiap malam kita hidupkan. Cuma pengalaman para ulama kita, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, jika awal Ramadan bermula hari Ahad atau Rabu, Lailatul Qadar diharapkan insya-Allah berlaku pada malam 29. Kalau mula awal Ramadan hari Isnin, maka Lailatul Qadar malam 21. Kalau mula Ramadan pada Selasa atau Jumaat, maka malam ke 27. Boleh tengok lah. Malam 27. Tahun ni Ramadan kita hari Jumaat. Maka mengikut apa yang diperhatikan, yang dialami oleh para ulama, sebahagian mereka, maka ia jatuh pada malam ke 27. Jika hari Khamis, maka malam ke 25, dan jika Sabtu, maka Lailatul Qadar insya-Allah pada malam ke 23. Itu kaedah pertama. Ini bukan dalam majalah disebut, dalam kitab yang pelbagai. Ustaz Mahathir sebut di bawah ni, kaedah-kaedah tadi disebut dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin, Hasyiah Al-Jamal, Hasyiah Fathul Wahhab, Al-Barmawi, Al-Qalyubi, Al-Jawharul Mawhub, Al-Wujairami Al-Khatib, Hasyiatul Bajuri Al-Abdil Qasim, Al-Ghazi. Dalam kitab Bughyatul Tullab, dalam kitab Al-Jawharul Mawhud wa Munabbihatul Qulub. Okey. Jika awal Ramadan bermula pada hari Jumaat, maka Lailatul Qadar diharapkan bermula pada malam ke 29 Ramadan. Ada dua. Tahun ni Ramadan start Jumaat. Ada ulama kata 27, ada ulama kata 29. Tapi jangan beribadat malam tu saja. Kan? Boleh jadi tak jadi malam 27 dan malam 29? Boleh jadi. Kerana ni bukan nas. Bukan nas yang qat'i daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat para ulama. Jika bermula hari Sabtu, maka malam 21. Jika Ahad, maka malam ke 27. Jika hari Isnin, maka malam 29. Jika Selasa, maka malam 25. Jika Rabu, maka malam 27. Jika Khamis, maka malam ke 21. Itu sajalah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dulu daripada saya. Bacaan kitab 206 Permasalahan Puasa, susunan Ustaz Mahathir Haji Jul. Hafizahullah wa iyana wa jami'al muslimina wal muslimat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.